Jadi kita mau memasak fried egg rangut crunch crunch. Make sure our kuali is panas like this. Then we're gonna put some of the salt and ajinomoto in our egg. The firstly like this macam biasa, 1 teaspoon enough. Kung ayam masam-masam ni kepala buta. Ajinomoto. Okay, tepung 1 teaspoon. Macam biasalah kita kacau dah sampai dah menguning-uning, okey. Yang mana kita punya kuali sudah panas, kita masukkan minyak yang kita sudah pakailah. Kita jangan pakai minyak yang sudah macam baru dibuka. Itu dikatakan memazir. Orang kata memazir adalah amalan syaitan. Okey, pastikan kita akan agak telur rangup-rangup, pastikan kita pun minyak anak kada kuat, kita pun minyak perlu mayo. Nanti minyak kita nak mayo yang ada krok-krok-krok-krok. Nung masuk krok-krok-krok-krok, krok adalah rangup. Akan ada orang nolong aku, Mikai. Nama tu tipun ku, aku kena rimpu lah, baca benda kari. So, are you ready guys? So, saya kumpai panas, yang pun minyak ya. Nanti panas lah, 1, 2, 3. Ya, sudah panas. Yaitu guys, make sure you telur like this, and then we gonna kacau-kacau dia macam ni. See, the telur is like macam menjadi-jadi je, yang pun rangup-rangupnya. Okay guys, kita pun telur sudah menjadi guys. So, mau kamu dah pakai dengan mau telur kerja aku, buka telur aku, telur ikut telur mano. Okay, tada, so dah siap kita pada api. Ini kita pakai biasalah, masuk agak pinggai, masuk agak pinggai, okay kin, masuk agak pinggai, okay kin. Our telur goreng crunch crunch kerangup rangup is done. Resepi turun temurun. Guys, kita hari ni kita makan dengan ase iban ngau telur ngau sardin babi is non halal. My favorite. Nyam. Sedap. Jangan lupa try. Jangan lupa try.